bayi yang dilahirkan itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Maka tugas hidup di dunia ini adalah berusaha untuk menjadi orang yang baik, melahirkan dan mencetak generasi-generasi yang baik, melakukan amal-amal perbuatan yang baik, sehingga sampai nanti saatnya kita menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, tambah suwe kudu tambah sae. Ibarat anak sekolah, tambah tahun harus tambah naik kelas. Jangan sampai punya anak sekolah, tambah tahun kelasnya gak naik-naik. Bapak ibu, umpama panjenengan punya anak sekolah, tambah tahun tambah naik kelas, panjenengan seneng nopo mboten? Berarti waras. Terus umpama panjenengan punya anak sekolah, tambah tahun kelasnya gak naik-naik, panjenengan isin apa betul? Berarti waras. Saiki kelakuan sampean tambah tahun tambah meningkat api, seneng apa betul? Seneng. Tapi kelakuan sampean tambah tahun ora tambah api, kelakuannya kok tambah tahun tambah elek, mungkin ibu panjenengan isin apa betul? Mbak. Mulai ono tanda-tanda gak waras. Buktinya membohongi diri sendiri, gak jujur. Panjang kalau sampai nanti rodo aneh, dua anak sekolah tambah tahun gak tambah munggah kelas, kalau sampai yang isin. Tapi lapo kelakuannya kalau sampai yang ini tambah tahun gak tambah munggah api, kok gak isin? Embo nanti kadek nongomong. Dua anak sekolah tambah tahun gak tambah munggah kelas, kalau sampai yang isin. Tapi aneh, kelakuannya kalau sampai yang tambah tahun gak tambah api, menunggu yo gak isin. Sampai yang umpama ngeramut pedet, tambah tahun tambah gede, pedete tambah tahun tambah lemu, sampai yang seneng nopo mboten? Seneng, berarti waras. Tapi sampai yang ngeramut pedet, diramut pirang-pirang tahun, orang munda lemu, orang munda gede, panggah cili, yumu atos, penjenengan alongso nopo mboten? Melangsung apa badan? Berarti waras. Jadi uripe panjenengan tambah tahun tambah seger ngaji, tambah seger sholat jamaah, mungkin niku panjenengan seneng apa badan? Berarti waras. Jadi uripe panjenengan tambah tahun mudah males ngaji, tambah tahun mundak males sholat jamaah, momen mandat isya, momen bangun Allahu akbar, menunggu gak berangkat nang masjid malah gogros dengar TV, menunggu penjenengan melongso nopo mboten?
semakin jelas kemungkinan. Orang benar-benar sekalian. Pancen bersama ini dapat penyakit kepingin mulia api tapi tak kepingin hawa EDW api nang anak yang ngono kepingin dua anak sing api tapi gak kepingin dari wong tua sing api kepingin dua anak sergap sholat jamaah tapi gak kepingin dari wong tua sing sergap sholat jamaah kepingin dua anak sing sergap ngaji tapi gak kepingin dari wong tua sing sergap ngaji kepingin dua anak pinter maca Quran tapi gak kepingin dari wong tua sing pinter maca Quran padahal anak sing apik niku namung saged mentel saking wong tuwa sing apik. Mula aja kepingin duwe anak apik, tapi kepingin dadi wong tuwa sing apik. Bingung ya Mas. Aja kepingin duwe anak apik dhisik. Kepingin dadi wong tuwa sing apik. Asal kula sampeyan iso dadi wong tuwa sing apik, engko anake sampeyan disetel Gusti Allah dadi anak sing apik. Mergo anak niku ayang-ayange wong tuwa. Lah ayang-ayang iku mesti ngetutno barange, nggih napa nggih? Barang yang laku, ayang-ayang ini yang ngetutno berapa semangat barang yang laku, ayang-ayang ini yang melu barang yang mandek, ayang-ayang ini yang melu barang yang kenceng, ayang-ayang ini yang melu barang yang bengkok, ayang-ayang ini yang melu dari gila umpomono ayang-ayang bengkong kepingin dadi kenceng iku sing dikenceng no ayang-ayangnya nopo barangnya berarti ada anak bengkong akhlaknya iku sing ditutupi anaknya apa orang tuanya tambah edan tak beleni anak itu ayang-ayang itu orang tua ayang-ayang itu manut barangnya barangnya melaku ayang-ayang itu yang mesti melu barangnya mandek ayang-ayang itu melu barangnya kenceng ayang-ayang itu melu barangnya bengkok ayang-ayang itu melu anak itu manut orang tua wong tuane api, anake yo melu. Api. Wong tuane nakal, anake yo melu. Nakal. Ya ana barang, ya ana ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng, kuwi sing diongkek, ayang-ayange napa barange? Berarti lek ana anak nakal, kuwi sing kudu digepuhi anake karo wong tuane. Ono ayam-ayam bengkong kok malah ayam-ayam sing diongkak dipacu. Lalu jak macu lemah. Ini lho ngenceng ayam-ayam. Pacu lorong nanti lemah entek janji barangnya orang diketenok ayang-ayangnya ya bangga
yen kon mangkane lek pengen duwe anak apik wong tuwa kudu nyontoni apik. Kula nate matur ten panjenengan. Halo. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak. Wong anak iku durung duwe guru sapa-sapa. Durung duwe guru level apa ae. Gurunya yang pertama adalah orang tua. Apa yang dilakukan orang tua pasti akan dicontoh anak-anaknya. Perilaku baik dari orang tua akan dicontoh baik oleh anak-anaknya. Perilaku buruk dari orang tua juga akan dicontoh buruk oleh anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapaknya yang senengannya wiridan nyekeli tasbih. Ini dia anak ini seberantan gitu. Ketok tasbih itu ya dikodak ngerti sama tasbih leleran kodak pergopulino ngerti bapaknya nyekeli tasbih. Bapaknya senengannya Reni anak saya berantakan dan ketok kartu remi kemeleler jadi kodak di kerokoti. Bapaknya seneng aneh bantengan lho anak saya terantakan ini gak saya nyomudan-mudan kenapa yang disundangi. Mau mikir kita sama pengen duwe anak sregep maca Quran apa mboten? Sama pengen duwe anak sregep wiridan apa mboten? Ya sama nyotoni lek mari maghrib sampean Bu nyekel Quran cekel doae mangan sampean yo gak entos maca tekelen syaratnya Quran dibuka. Ya gak bisa moco, sedih unik nopo. Ya gak bisa mu pokok rambemu itu ketok mangap-mangap. Yang penting rambemu ketok mangap-mangap. Walaupun saya bocor cuma kulhu. Iya. Cuma yang bisa banter-banter konangan anakmu. Padahal pun rutak merubah. Kemudian ibunya gak bisa maca Quran. Satu ketika lainnya ke Quran kualik teman-teman. Dukur dok nisan nisan mbak dukur. Pada dua orang mereka sama Tuhan kau bantu. Menyerang anak tambah bangga. Ibuku tiba-tiba jos. Maca Quran ambil malik barang nisan. Padahal kuali karo iku nyontoni lha bapake nyekel tasbih nanti puter wiridan sak isomu Pak. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim Yang penting umi-umi
yang bohong itu konco anggerona kesese Mula ku ke anakmu tempat nonton TV isi kalau PDW ya Allah ibu ku maca Quran bapak ku iri dan pada ibunya yang cuma kulhu sindu bapak bapak ini ngapal lo jenisnya rontor tapi berpikirnya anak ibunya maca Quran bapak ini iri dan karena nonton TV yang tidak izin kok TV ini lagi cilik no volume ini tak ciliknya cek gak ganggu ibu boleh moncok Quran cek gak ganggu bapak boleh wiridan sama terus naikku bismillah 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 anakmu mikir ibuku kok kaya wong kenaikanmu bapak itu terus dari anak bapakku malah dari anakmu tambah puisi untuk TV ini dimateni rawani nonton TV anakmu keluyur melebuka ama lapor tulenan HP nanti ibu terus paham sih boleh maksudnya tak bawa ada biar pak api soalnya orang tua biar api tak bawa ada saya ini nakal soalnya orang tua saya ini yang nakal alhamdulillah mulai sadar makanya biar ada anak yang mau wakal terus diancam diwedek mau ada di kandangnya bapak ada di kandangnya ibu peti ayo orang kandangnya bapakmu kena karir kandangnya ibumu ya peti jadi dia ngomongkan tak kandangnya bapakmu tak kandangnya ibumu mandi masa itu ya pak belas ngomongin sama anak nakal gitu ngomongin mana ayo orang nakal kan ada bapak ya kan ada ibumu yang tujuh ini aku beres pedih teman-teman pergi bapaknya ini ibu ya tak ini kemarin nakal diancam nakal itu yang menolak kan ada bapakmu lekadar kadar nakal bapak gak pedih ya kalau bapak ngomongin sama bapak pedih ibu makanya kalau nanti jangan kebuyonan iya nanti ada kapal nyolong jambu kemana bisa dibuwe nanti ancam ayo kamu nyolong jambu tanda lo bapakmu ya kosel yang nangis juga gak nunggu di aku kapok kan nyolong mana aku muncul aku bisa cerita soalnya kau ngalami nah ini kok anaknya orang jalan kurang makan sini duit dapet deh no ayo bang kalau tanda ke bapakmu tanda no ini kok bapakmu didukul itu bapak aku kata di anak itu sampai yang tak musik bapak ini ngapun kan jadi kalau sama ini aneh kepingin anaknya api tapi gak kepingin dari wong tua sing nyawa sing bantur toh yang kalau sama niki aneh kepingin duwe anak api tapi gak kepingin dari wong tua sing soalnya panggil wong anak api itu cuma isok metu soko wong tua sing api
sampai duk bojo aku nunggul sampean. Kepingin duwe bojo sabar, tapi gak pati kepingin awake dhewe. Nyautol to yuyu. Kepingin bojone sabar, tapi awake dhewe gak gelem. Kadang-kadang sampai metu omongan ke anak, nyongonoku bapakmu atau gak sabar, padahal ibuke yo gak sabar. Kepingin duwe bojo sing pengertian, tapi gak kepingin dadi wong sing pengertian. Bu, diterangnya mau boten? Makanya kata mama, suami marah-marah kepada istrinya, seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal aslinya suaminya yang berengsek. Ya bunda, rumah bukan rumah. Untuk masak no tak enak, untuk bisa ngapok ngamuk, padahal aku masakan tak enak. Wah, jen bumbu ini kurang. Lah kok bumbu ini kurang. Nek munggah jadi titik bro. Perlu yang ngamuk. Tolong becok masak no bucu itu tergantung yang belanja ini sekelangan ke bunga ini. Semua aku bingung. Coba kok om belanja kalau sedino 500 sewu. Dalam masak no belopo keturutan kan. Sate ya, rawon ya, kare ya, kudu ya, komplit. Cak buahnya, 5 sehat, 4 sempurna. Entah wale ya. 4 sehat, 5 sempurna. 500 ribu. Ini cuma saya ketel. Ini juga panggang itu. Ambil sayur langsung sambil tomat mentahan. Mana kerupuknya lontong. Rokok ribu, kepindah. Pengen awet, jadi makan, kelamu tolong-tolongnya. 5 ribu yang berada nih. Itu kok nungguyang kabeh. Ulan tergaruh koral. Banyak istri yang ngomel-ngomel kepada suaminya, bahkan nyelatu-nyelatu kepada suaminya. Kadang-kadang suaminya yang salah, padahal sebenarnya istrinya yang gak tahu diri. Ya Pak De? Wis ngerti, lihat penghasilannya sekelangan kucili. Menunggu tuntutane, kaya bojone wong lanang sing penghasilane gede. Perkara iki tonggole. Sadarono ta, Bu? Wong penghasilane gak podo. Ana sing penghasilane cilik, ana sing penghasilane gede. Manuk endoke beda-beda. Ana manuk sing endoke cilik kaya manuk emprit. Berarti penghasilane cilik. Ana manuk sing gawe gedhe kaya manuk gagak, berarti penghasilane gedhe. Makane wong wedok sing apik iku kudu ngerti, gawe sing lanang iku gedhe ra cilik. Mahasiswa rumah mirip nek gawe cilik iku gedhe gagak iku emprit. Dan yang premium itu juga dipeksa, pokoknya enggak sandok banyak. Ya dobol. Ini bujungmu penghasilan ini sahunan cuma 1,5 juta. Itu uang saya jalur itu kono gelangnya tangan sisi gelang kau itu. Kalau dulu itu kan kelek, kan itu uang ke jalan depan. Tangan lo udah yuk gelang petang dulu papa. Ya buklet di jari bujungnya. Aslinya apa sih Pak Tong itu gelangan harta ibu dia gak pamer itu pamer itu tujuannya enggak lupa juga ngaji ini kan ini seperti ini itu yang dipas kipas rinjing 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 Pak Tong gak pamer itu gelangnya rinjing rinjing kita lupa ngaji seperti itu ya langsung bisa yang mau dipasang Oh.
Wes iki ngene. Sampeyan nyamoni karo cerewet moko. Kabeh wong iku asline kepengin apik, yen kok nggih. Nggih. Tapi kadang-kadang gagal. Kasih doa aku. Apa sebabe uang kok nanti gagal kasih doa aku? Tak jadi sebabe gak angkat, enggak gak angkat. Sebabe cuma telur. Sebabe gak angkat, enggak cuma telur. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ummahati sayyi'at thalathun. Sesungguhnya induk dari semua kejahatan itu ada tiga. Sumber kabeh keelekan iku ana telu. Al-awwalu kibrun, ats-tsani hirsun, al-thalif hasadun. Allahumma salli ala Muhammad. Induk dari semua kejahatan itu ada tiga. Sumbere wong elek kuwi gara-gara telu. Al-awwalu kibrun, yang pertama sombong. Al-thani hirsun, yang kedua serakah. Al-thalithu hasadun, yang ketiga iri, dengki. Nah, ini penyakit. Kan penyakit niku ana loro. Penyakit itu ada dua jenis. Sopo sing seneng penyakitan? Beranya otak. Penyakit itu ada dua jenis dan semua orang kepingin bebas dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kenapa gue? Baleni, baleni. Bro, salamku ke umat gue ini bro, tak kaya biasa ini. Anten salamnya, gue ngomong ini. Aku wis ngomong petang detik lagi mlebu nang salon. Penyakit itu ada dua jenis. Dan semua orang pengen bebas dari penyakit, pengen terhindar dari penyakit. Gimana mungkin? Makanya Bio Up Series datang dengan produk terkenal. Ini sponsor dengan produk Bio 7, Bio Activa, Bio Moringa, Moringa King. Niki dalam rangka untuk ikhtiar menghindarkan manusia dari berbagai macam penyakit. Jadi obatnya praktis. Obat tetes campur toyo, orang repot-repot sampean, orang kelolot-kelolot ngombe. Mau wis mari diterangno, mungkin ada yang mau check up kesehatan disediakan. Pengen ngombe gratis yo ngono mbene, tapi sak tetes ae. Nek ngene iki yo tutupku. Rejone pinten? Murah dibanding dengan kesehatan. Neng tunggu yakin nih. Hei, saya nggak waras di DII, tapi saya nggak waras Gusti. Ini hanya bagian dari ikhtiar, ini hanya wasilah. Makanya kalau pesen sama neng ngombe obat-obat ini. Cek Bio 7, cek Bio Activa, cek Bio Moringa, Moringa ini ojo lali umur disek, nyumun sehat nanggone Gusti, nyumun panas nang Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Penyakit itu ada rong jenis.
ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Ana penyakit jaba, ana penyakit apa namanya? Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir, itu bangsane panu, kadal, surat, koreng, putih, kudis, kudunen, pelentingan, putih, berengen, cantengen, rangen. Ya termasuk mual mules, kembung, mentret, kilang lenu, guru-guru kaku, sikil kesemutan, angor dari sombali, kolesterol, darah tinggi, asam, aurat. Ini penyakit dohir. Penyakit batin itu penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasud, ujuk, sum'ah, riya, gak rukun, gak rutonggo, mewedi, dendam, kebencian. Ini itu penyakit batin. Ibu bapak, lek penyakit dohir. Hoi. Hoi. Boleh tahu gampang buahnya relatif lebih mudah pemenai saya ini enak obat-obat yang praktis kalau ini ini mesti donar rasan ini itu dia ini oleh Biro ini urusan itu kontrak ayam ya aku enggak dumeken no. Apa ora tau nekno yo engko sak menit rong menit yo tak nekno. Tapi lek kantor wis barusan ngeras sufi. Wong ning dene ngaji wong dene sing ngetutno aku.